pemeliharaan underpass Pentungan akan dimulai pada hari ini dan sampai dengan tanggal 19 November. Selanjutnya pada kendaraan-kendaraan besar yang notabene itu bus maupun truk, kami juga untuk menghindari simpang 4 Pentungan. Bisa melalui arteri selatan, ring road selatan, lanjut mengarah ke jalan Solo. Kemudian seperti kita ketahui bersama, setelah kita laksanakan pengalian maupun rekayasa, tidak ada penutupan yang berarti. Kita harapkan ke depan sampai dengan 3 hari, mungkin hari Kamis selesai, tidak ada penutupan atau permasalahan yang timbul terkait pemeliharaan jaringan underpass. Itu aja yang mungkin bisa kami sampaikan. Beberapa keluhan dari masyarakat melalui sosial media, melalui penyampaian dari beberapa rekan di Dinas PU Provinsi. Iya, betul. Jadi yang kita akan kita perbaiki ini adalah yang jalur sisi utara saja, sehingga pengalihan arus juga hanya yang dari arah barat ke arah timur.